sikit lagi nate akan kecek dengan manusia. Dengan sebab manusia tak dengar dah sama-sama manusia, maka dakwah ataupun seruan agama ni mari daripada menate hayawan kepada manusia. Nabi katanya kiamat tidak akan terjadi sehingga binatang-binatang buas akan bercakap-cakap kepada manusia. Sebab teruknya keadaan manusia pada zaman itu, banyak maksiat, banyak karuk. Kufur ni jadi benar tamada, supaya baju seluar dah. Buasa nak buai-buai. Buasa nak bubuh-bubuh. Banding katanya agama ni jadi benar sehemainya. Nak jadi Islam, bubuh baju. Nak jadi kafe, buai baju. Ha, tu banding tu. Jadi seolah katanya agama ni jadi benda boleh buai, boleh bubuh. Buai bubuh, buai bubuh. Sari pagelak tu tak tahu apa agama. Setengah-setengah orang. Bahkan hujung rotenya dan tali kasuknya bercakap-cakap padanya. Eh, benda pelik dah. Hujung roten maksudnya ada. Wallahualam lah. Kita tak baca dalam syarah dia. Tapi pahal daripada mata zahir, maknanya siapa-siapa duk pergi kayu ke, pergi roteh ke, maknanya roteh dia, kayu dia kecek dengan dia, tali kasut kecek. Benar-benar bahasa ini ni benar yang tak boleh terima oleh akal biasa. Tali kasut nak kecek ke, mulut dia duk mana? Ha, tu gitu. Kalau kita tanya buat soalan, benar-benar bahasa ini penpai medai kalau kita fikir ngotak zahir kita. Tapi benar ni Nabi rakyat, maka dia akan berlaku. Nabi ayat lagi, dan lututnya memberitahu kepadanya apa yang dilakukan oleh keluarganya sepeninggalannya. Lepas pada orang itu mati, maka keluarga dia duk buat gapo-gapo atas muka dunia. Lutut dia ni kecek, dia ayat, so, timuh mu duk buat gapo, meknak mu duk buat gapo, doloh mu duk buat gapo. Ini, Wallahualam, benar-benar dia cerah dia panggil. Yang akan berlaku di akhir-akhir benar ni dunia yang sebelum nak berlakunya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu pertama bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijrah. Bacaan daripada kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, perkara yang ke-23, iaitunya bab kalamus siba'i wa ghairuha. Hadis yang ke-142 dan tajuknya binatang bercakap dan lain-lainnya. Maknanya sikit lagi nate akan kecek dengan manusia. Dengan sebab manusia tak dengar dah sama-sama manusia, maka dakwah ataupun seruan agama ni mari daripada menate hayawan kepada manusia. Hadis yang ke-142, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi bi yadihi la taqumu as-sa'atu hatta takallama aw tukallima as-siba' tukallima sitrah as-siba'u al-ins wa hatta تكلم الرجل عذبة الرجل عذبة صوته وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi nomor 2181, hadis sahih. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi nyawaku berada dalam genggamannya. Nabi supoh nyawa dia duduk di tangan Allah.
Nabi katanya kiamat tidak akan terjadi sehingga binatang-binatang buas akan bercakap-cakap kepada manusia. Sebab teruknya keadaan manusia pada zaman itu, banyak maksiat, banyak karuk. Kufur ni jadi benar tamada, supaya baju seluar dah. Buasa nak buai-buai. Buasa nak bubuh-bubuh. Banding katanya agama ni jadi benar sehemainya. Nak jadi Islam, bubuh baju. Nak jadi kafe, buai baju. Itu banding dia. Jadi seolah katanya agama ni jadi benda boleh buai, boleh bubuh. Buai bubuh, buai bubuh. Sari pagelak tu tak tahu apa agama. Setengah-setengah orang. Bahkan hujung rotenya dan tali kasutnya bercakap-cakap padanya. Benda pelik dah. Hujung roten maksudnya ada. Wallahualam lah. Kita tak baca dalam syarah dia. Tapi pahal daripada mata zahir, maknanya siapa-siapa duk pergi kayu ke, pergi roteh ke, maknanya roteh dia, kayu dia kecek dengan dia, tali kasut kecek. Benar-benar bahasa ini ni benda yang tak boleh terima oleh akal biasa. Tali kasut nak kecek ke, mulut dia duk mana? Ha, tu gitu. Kalau kita tanya buat soalan, benar-benar bahasa ini penpai bedai kalau kita fikir ngotak zahir kita. Tapi benda ni Nabi raya, maka dia akan berlaku. Nabi ayat lagi, dan lututnya memberitahu kepadanya apa yang dilakukan oleh keluarganya sepeninggalannya. Lepas pada orang itu mati, maka keluarga dia duk buat gapo-gapo atas muka dunia. Lutut dia ni kecek, dia ayat, so, timuhmu duk buat gapo, meknakmu duk buat gapo, dolohmu duk buat gapo. Ini, Wallahualam, benar-benar dia cera dia panggil. Yang akan berlaku di akhir-akhir benar ni dunia yang sebelum nak berlakunya hari kiamat. Haru-haru sangat banyak. Benar-benar pelik-pelik yang kita tak biasa tengok pada zaman dulu akan boleh tengok sikit lagi. Sebab tu dunia yang kita hidup sekarang ni adalah dunia dekat dengan nak kiamat. Benar pelik-pelik kita akan boleh tengok sama ada orang royak ataupun kita boleh tengok dalam klik yang orang pukul gambar hatta sebar ke seluruh dunia. Lagu tu lah. Nah, benda pelik-pelik berlaku. Yang kedua itu, bab yang ke-24 pula. Babnya dabbatul ard. Dabbatul ard ni artinya binatang keluar dari bumi. Pun dalam maksud macam itulah juga lebih kurang. Binatang-binatang keluar daripada bumi kecek dengan manusia. Nah, Allah royak juga dalam Quran dalam surah An-Naml. Akhrajna lahum dabbatul ard. Tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Tu ayat dalam surah An-Naml, iaitu nya apabila berlakunya keadaan belum pada hari kiamat, wa idza waqa'a al-amr, apabila berlakunya keadaan belum pada hari kiamat, maka kami mengeluarkan natem-natem daripada bumi, mari kecek dengan manusia. Bapalah mu tak yakin hei manusia terhadap Allah, terhadap perkara-perkara yang kamu akan ditipu sikit lagi di akhirat. Sebab keadaan teruk dah manusia pada waktu tu. Cuba kita tengok hadis yang ke-143. An Abi Tufail qal kunna julusan inda Hudzaifah fa dhakartu dabba fa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu innaha takhruju thalatha kharajatin fi ba'd al bawadi thumma takmunu ثم تخرج في بعض القرى حتى يذعر وحتى تهريق فيها الأمراء الدماء ثم تكمن. قال فبينما الناس عند أعظم المساجد وأفضلها وأشرفها حتى قلنا المسجد الحرام وما سماه إذ ارتفعت الأرض ويهرب الناس ويبقى عامة من المسلمين يقولون إنه لن ينجينا من أمر الله شيء فتخرج فتجلو وجوههم حتى تجعلها كالكواكب الدرية وتتبع الناس جيران في الرباع شركاء في الأموال وأصحاب في الإسلام. حديث dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak nomor 8491. Berkata Imam Az-Zahabi, hadis ni adalah hadis sahih mengikut syarat sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya dari Abu Tufail berkata,
ketika kami duduk bersama Hudzaifah. Hudzaifah ni sahabat Nabi. Abu Tufail ni boleh jadi wallahu a'lam lah orang sezamir dengan apa ni sahabat ke ataupun orang tak ada jumpa dengan Nabi, wallahu a'lam lah. Tapi dia jumpa dengan Hudzaifah. Dia kata kan Abu Tufail kata, maka aku menyebut hal binatang duk kecek ham natai tu menatai ni. Masa dia dah serupa dengan kita, dia duk kecek ha burung, ha lembu, ha kubah lagu tu yang akan keluar sebelum kiamat. Ha tidak kecek ha ya sahabat-sahabat Nabi ni orang juh. Dia kecek gapo-gapo ya sakut dengan agama belakang. Hudzaifah radhiyallahu anhu pun berkata, sesungguhnya ia di sini maksudnya menatai lah. Sesungguhnya ia akan keluar tiga kali pada sebahagian tempat. Ni bangkunti tu. Tubik tiga kali. Selepas itu ia akan sembunyi. Hilal tak tahu gimana. Lepas dah tu, tubik mari pula. Gitulah. Selepas itu ia akan keluar di sebahagian kampung sehingga mereka tersembunyi. Nah, gitulah. Timur. Hilal. Timur, hilal. Orang pun lagu tu lah. Boleh tengok. Kadang-kadang tak boleh tengok. Sehingga para pemimpin bertumpah darah. Ini keadaan yang akan berlaku. Orang-orang yang jadi punam. Punam pratih tang-tang. Gapo? Pakak bunuh gimari, bodai, pakai, bong, guno, nuklear, awut kemi dan sebagainya. Inilah keadaan yang akan berlaku sikit lagi. Selepas itu ia akan bersembunyi. Hudzaifah berkata lagi, ketika orang ramai berada dalam seagung-agung masjid. Wallahu a'lam lah. Nah, duduk-duduk di mana tu seagung-agung masjid? Ada sebut dalam ni. Kami menyangka kemungkinan ia adalah Al-Masjidul Haram. Orang pakat lari belakang, duduk dalam masjid Mekah. Wallahu a'lam lah. Ini betul tak betul? Kita tengok sikit lagi. Tiba-tiba terangkat. Gapo? Orang ramai pun mulai lari. Orang-orang Islam yang masih ada pada masa itu akan menyebut, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang menyelamatkan kita dari haru-haru Allah. Semua atas dunia ni berdaya pakai, jadi kufur, maksiat banyak, banyak bunuh, gotu gani, gotu gani. Pakat lari belakang. Yuk sutai suk dunia ni pakak gi duduk orang okay, hot dare tulah gi duduk di dalam masjid haram lagi gi duduk situ pakak kecek pensi yang jauhkan belaka, maka binatang anih pun keluar. Binatang anih ni anih maknanya pelak sakalat, tak tahu katanya mari kok mano, mari daripada tanah tubik sepeng ulak dah banyak bu, bukan ulak dah ni tapi menata besar yang boleh kecek dengan manusia. Setengah-setengah dalam tafsir ayat katanya serupa dengan burung. Rupa dia tu ada sayap, tapi tubuh dia lebih kurang pasal nata-nata yang adanya mulut yang boleh kecek dengan manusia giroyak. Benda manusia tak biasa tengok. Akan bersinar apa ni? Muka-muka manusia akan bersinar sehingga menjadi seperti bintang-bintang yang berkelip di waktu malam. Ni bagi orang-orang yang beriman lah. Nata tu ya cek katanya siapa ada ime, siapa tak ada ime. Orang ramai yang berjiranan akan ikut serta dalam keadaan baik, berkongsi dalam harta benda dan bersahabat dalam agama Islam. Ni untuk orang yang ada ime. Tapi orang yang tak ada ime, masya Allah. Bila kita tengok dari hadis-hadis lain, nata tu mari kecek. Hei manusia, bapa mu tak dengar orang-orang yang ada ime duk kecek dengan puak mu. Bapa mu tak dengar nasihat. Ha gini ya, mu dengar aku kecek, nate tu kecek. Supaya nate kun weti ceramah. Manusia bakal dengar telengok. Tak tahu. Keadaan ya teruk, siapa kau begitu mu yang Nabi royak di dalam hadis lain-lain itu. La ilaha illallah. Bukan orang bodoh dah. Orang ada akal, orang cerdik tapi jadi supaya dengan tak sireti dah agama. Tak siambil dah agama. Allah, nah. Hadisnya ke 144. Kita pergi sikit lagi dah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala takhruju ad-dabbatu wa ma'aha khatam Sulaiman ibn Ayyubi Daud wa 'asa Musa ibn Imran alaihi assalam fatajlu wajhal mu'mini bil 'asa wa takhtimu
anfal kafir bil khatam hatta anna ahlal hiwa la yajtami'una fayaqul hadha ya mu'min wa yaqul hadha ya kafir. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 3187 dan Ibnu Majah 4066. Hadis ni adalah hadis dhaif. Nah, tapi tak apalah, dhaif pun ia jadi sebagai satu cerita yang akan berlaku sikit lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binate melata, apa pasal mengayak atau muka bumi jalan ni nate ni akan keluar membawa cicing cincin Nabi Sulaiman bin Daud dan tungkat Nabi Musa bin Imran alaihi wasallam. Ani hak manusia pakak-pakak duk cari, nak cari cicing. Wallahu alam lah, nanti tengok sikit lagi. Ada kali latih atas muka dunia ni sekumpulan manusia nak duk cari tukak Nabi Musa hak belah laut. Ha tu tukak duk tu duk ada lagi. Tu hal layak di dalam Quran fitabut. Fitabut iaitu nya duduk dalam tong. Tong yang dikatuk yang dikoci. Wallahu alam duduk mana tahulah ni. Nah tu hal tak ada layak dalam Quran. Katanya duk mano cicing Nabi Sulaiman pun duk ada dalam tu. Jadi sako-sako hok nabi-nabi dulu duk ada. Nah, duk ada dalam tong tu. Ia melalui wajah orang mukmin sampai putih. Lagu mana? Nate tu sat ni, sat palat sat ni bila dia buka tong hok duk ada cicing Nabi Sulaiman dengan tukak Nabi Musa ni, masya-Allah. Cuba kita gambar katanya, dia tubik jadi seng sawang caru. Apabila lalu dihadapi orang mukmin, maka wajah-wajah muka orang Islam ni akan bersinar-sinar nampak nur cahaya sampai putih dan mencap hidung orang kafir dengan cincin serta apa ni tersebut, sehingga orang-orang dalam jamuan makan yang berkumpul akan berkata kepada sebahagian mereka, wahai orang ini yang mukmin dan wahai orang ini yang kafir. Maksudnya macam mana? Iaitunya benda ni akan berlaku pada satu hari sikit lagi ataupun satu ketika, cicing Nabi Sulaiman dan tukak Nabi Musa apabila lalu dibawa dihadapi orang mukmin ni, masya-Allah. Cerah muka putih orang-orang mukmin. Tapi dalam hadis ni riwayat katanya apabila dibawa dihadapi orang kafir, sehingga tahu selalu katanya ning orang kafir ni. Wak lalu cicing dengan tukak Nabi Musa ya, tahu lalu katanya siapa orang mukmin, siapa orang kafir. Tak ada kena duk tanya, mung orang Islam ke, mung orang kafir ke. Ning tu hewi benda yang akan berlaku pelik, sehingga orang duduk di dalam hidang makan ni sekali pun tak tahu katanya siapa orang mukmin, siapa orang kafir. Bila cicing tu ada ataupun tukak tu mari duk kat kawasan tu, boleh tahu selalu katanya siapa orang mukmin, siapa orang kafir. Oh, kalau ada lah ni sini dah. Maka berebut kali. Masya Allah. Cicing tak tahu apa. Meruki panlan. Nah, orang pakai beli belakang kali. Tukar-tukar Nabi Musa kali. Nyanyi-nyanyi hirih kali. Hirih. Apa? Nak jual supaya dengan orang duk apa ni? Duk royak katanya kelambu Kaabah tu. Yang hari pak ustaz-ustaz. Orang duk tawar dah ni. 10 ribu ni kelambu Kaabah. Tak tahu kan yang ambil mana tahu. Mari tawar kita. Nah, saya bila-bila start motor nak pergi kuliah. Gerai start motor, mari pak start. Orang tawar dah ni 10 ribu. Ni kelambu Kaabah ni. Tahan Kaabah. Saya tanya tengok pak tu. Gano apa ni boleh buat gapo tu? Oh, dia kata boleh belaka. Kalau dia demi tok rok gapo, ambil kain ni celuk dari air panah. Kucak sebangat teh all, makan siap lalu dah. Ustaz ambil 3 ribu ada dah. Oh, yang jual kita. Jadi kamu kata kita ni percaya kata kain kelambu Kaabah tu jadi macam tu sungguh. Masya-Allah lah. Ada arah. Ha ni nak ayat katanya kalau lah tukar Nabi Musa hadu ada sampakah rening ni boleh jadi. Masya-Allah berebuk pakai badai. Nak pakai berebuk duk nak. Tapi ia akan timbul sikit lagi. Akhir-akhir zaman. Duduk mana bagi tak tahu juga. Supaya dengan setengah-setengah orang dah. Wallahu alam. Hak ni saya tak say week crop wican banyak. Hak duk wayak katanya apa ni? Gigi Nabi. Nak, rambut Nabi, wallahu alam. Kita tak tahu.
Nah, boleh jadi sungguh, boleh jadi tak sungguh. Tapi bila kita tengok setengah-setengah hak ditaruh dalam pipita pan tu, siapa kau setengah-setengah perhatian hati padi. Seperti dah, hak ni saya tengok dalam berita nah. Iaitunya perhatian hati padi Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dia pergi buka, orang buka kepada dia, iaitunya benar-benar yang ditaruh lagi hak Nabi. Tapi taruh dalam tu, kira katanya, katuk banyak-banyak. Banyak-banyak lapis, kena buka. Dia tengok, Pak, dia tak ada tunjuk ni. Sekadar katanya, perhatian hati padi tengok, Pak, tu. Okey, dia katuk. Ha, tu. Wallahualam, boleh jadi, apa ni, gigi Nabi ke, rambut Nabi ke, wallahualam, kita tak tahu. Tapi benar-benar pasal ini, boleh jadi dipercayai ataupun tidak dipercayai. Kita tak sedap jadi besar katanya nak ambil berkat dengan rambut Nabi, dengan serban Nabi, dengan pedai Nabi. Wallahualam, kalau ada siapakah hari ini pun, nak KJA-KJA Islam pada zaman dulu, boleh jadi dia taruh lagi, nak jadi orang belakang-belakang boleh tengok. Nah, siapakah beribu tahun ni, kadang-kadang kita pun boleh percaya katanya benda tu, bila disipir dengan syara molek, maka duk jadi sahab dia, tak ada duk seram, tak ada duk punuh lagi. Wallahualam, ini gitulah lebih kurang dah. Lepas tu sekadar ni sebab tengok masa lebih kurang hampir-hampir 20 minit dah. Ayah tanya malam ni saya tak ada dah, lepas tu pagi esok pun saya tak ada. InsyaAllah kita sambung semula hari pagi, hari Ahad ni dalam tafsir, masuk di dalam kisah Nabi Ibrahim di dalam surah Asy-Syu'ara. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته